Hai sahabat Quality Golfis, yuk kita lihat. Kita mau ngapain kok? Ini ada ikan tadi badannya merah. Tadi gua udah kirim lu video yang tadi upload ya. Ya. Cara nyuntiknya. Nah ini bisa dilihat nih. Tuh, ikannya merah-merah tuh. Lihat nggak badannya merah-merah? Hah? Di zoom aja. Karena cuaca lagi hujan tiap hari, jadi ikan kena WS sama badan merah-merah itu penyakitnya hal yang mudah. Tapi jangan sampai obatnya salah kamar. Ngerti nggak? Iya. Caranya supaya nggak salah kamar, ya harus dikasih obat yang tepat. Ini 2-3 hari udah sembuh kok. Caranya, yuk saya ajarin. Kita pakai OTC, sama Metalin Blue, sama Formalin dan Garam. Obatnya hanya itu. Metalin Blue, Formalin dan Garam. Iya. Ini OTC-nya. Udah lihat, yuk. Ini pemakaiannya gini nih. Kalian bisa lihat ya, obatnya sangat kental ya. Jadi perbandingan itu 1:1. Misalnya ambil ini 0,5. Ambil ini 0,5. Harus dicampur sama Na1Cl ini, sodium chloride. Ini dicampur juga 0,5. Ya. Ngerti nggak? Jadi harus separuh-separuh. Udah gitu, ikan semua dikeranjangin, disuntik. Ini kan ada sisiknya, 3 dari atas, 5 dari depan. Ngerti nggak? Tadi saya udah ajarin di video. Ini bisa dilihat ya, warnanya sangat merah. Udah suntik. Suntiknya di mana, Gil? 5 sisik dari depan. Iya. 3 dari atas. Kalau ikan gede, suntiknya 1,5 mili. Dilepas. Ini 2-3 hari pasti sembuh. Nanti saya update progres sembuhnya kayak gimana. Ya, yang lain suntik lagi semua. Kena WS ya? Jadi 3 dari atas, 5 dari depan. Apa itu? Ekornya. Buang aja. Jadi ikan kayak gini mah gampang banget nih. Kemarin dua ikan kena WS semua. Coba di video, udah sembuh. 3 hari aja pakai Metalin Blue, Formalin dan Garam. Tidak usah pakai heater. Karena ini pump gede. Kalau pakai heater bisa boncos bayar uang listriknya. Bentar ya bos. Ya. Nih bisa dilihat. Semua udah sehat kan? Ini kan dari Kairos. Brengseknya tuh gak apa? Apa kok? Customer luar negeri datang pada sakit semua. Pas dia orang balik pada sembuh semua. Aduh kesel banget dah. Rumah laku. Hah? Udah laku, harusnya bisa di sold out ini semua. Aduh, jadi pusing. Kalau ikan KGF beda ya. Asal ya. Manusia datang pasti nyamperin. Ya. Tahu nggak kenapa? Kenapa tuh? Karena lapar. Lo ngapain, Gus? Ambil ikan ya? Dapat nggak dapat? Yang badannya lebar-lebar, Gus ya? Yang warnanya cerah-cerah. Yang badannya lebar-lebar, beli 10 ekor. Aduh, bagus banget ikan. Ini grooming seminggu lagi udah bisa jual nih, Gus.
kasih makannya agak banyak kan Gus ya. Habis sakit, kalau habis ikan, kalau sakit kurus tuh nggak usah takut. Karena pada saat kita kasih makan, dia bakal recovery-nya bakal lebih cepat dari ikan yang lebih sehat. Ya. Ini water change-nya dikecilin lagi nih, Mong. Buka setengah-setengah aja semua, Mong. Ngerti nggak? Ya, kayak gini lebih bagus. Tapi terlalu pelan kayak Mong ya. Terlalu pelan itu, Mong. Ini juga terlalu pelan kayaknya, Mong. Ya udah, nah, kayak gini. Jadi kalau ikan sakit itu kalian nggak usah worried. Selama obatnya tepat, nggak salah kamar, ikan nggak bakal ada problem, ngerti nggak? Tapi kalau misalnya kalian kasih obatnya salah kamar, udah pasti ikannya ada problem. Obatnya mahal nggak kok? Nggak, murah, 150.000 aja, tapi kan bisa dipakai sampai, saya rasa itu 500 ekor nggak bisa itu, satu botol gitu. Tapi yang capek yang nyuntik harus orangnya sabar tuh kayak Agil tuh, pegawai lama saya udah masuk lagi ya nggak? Iya. Kalau pegawai rajin mah saya nggak pusing, kalau pegawai makan duit stres. Ya? Iya. Oke? Okay? Nah, kita, nah, saya mau kasih lihat nih. Ini ada ikan yang kemarin undian di PIMI yang datang ke open house. Ini nih. Ini ikannya. Ini kan gede bagus kok, jaminan mutu. Yang penting kasih pelletnya itu benar. Tapi ini grooming nggak mungkin bisa gede kalau di akuarium 60 cm. Lo harus bikin akuarium 1,5 meter kayak gini baru bisa lebih bagus. Ntar kalau udah agak gedean nggak bisa numbuh baru lo upgrade akuarium gitu caranya. Ya? Oke? Okay? Jangan lupa komen, like, subscribe, and thank you. Bye.